kasih sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Oke, mungkin kali ini kalian akan sedikit menanyakan, Gadget kenapa tidak update hampir beberapa hari ini. Mungkin salah satunya di segmen yang RT ya, RT 2 episode bakal disatuin, itu ada alasannya. Karena hari ini Gadget mungkin sibuk banget untuk pindahan kontrakan, ya bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya mungkin Sobat Gadget bakal melihat ini tampak ke belakang dari kamar Gadget ya. Dimana kalau yang biasanya kalian pasti hanya melihat tuh seperti ini doang. Ntar setting dulu. Nah seperti ini kan jadinya. Sini minggir sebelah sini, dan sebelah sini ada si lemari. Jadi karena biasa seperti ini itu maksudnya supaya yang di belakang ini tidak kelihatan. Tuh. Jadi intinya hari ini sekalian Gadget mau nunjukin tempat barunya Gadget, yaitu studio buat YouTube yang baru. Terus juga kalian mau ada pengumuman, gimana setelah video ini keluar, mungkin video ini up itu hari Selasa atau hari Rabu ya, gimana setelah video ini keluar Gadget bakal langsung buru-buru keluarin yang Iodine Area. Kemarin kan Gadget bikin giveaway itu di sana, jadi buat yang udah ikutan giveaway, kemungkinan itu semuanya bakal dapat selama si komentarnya itu sesuai dengan yang Gadget minta ya. Ada apa namanya? Ada nama Instagramnya, terus alasannya, dan pokoknya sesuai dengan yang di Iodine Area kemarin aja yang diminta. Jadi kalau dilihat rasanya kemarin tuh cuman sedikit banget yang sesuai ya. Terus juga yang komentar juga gak nyampe 20, tapi Gadget tetap bakal bagiin si giveaway-nya. Dan rasanya Gadget semuanya pasti dapat gitu. Jadi untuk yang ikutan giveaway di Iodine Area kemarin, tinggal tungguin aja update terbarunya hari Rabu kalau misalnya video ini keluar hari Selasa. Atau mungkin video ini akan muncul lebih dulu hari Selasa sore atau hari Rabu pagi. Jadi setelah video ini keluar, mungkin selang 2 jam atau 3 jam akan muncul yang Iodine Area ya. Itu juga kalau editingnya tidak terlambat. Jadi tinggi ditunggu aja. Terus juga buat updatean yang Otaku Room juga, tadi Gadget bilang RT ini kayaknya bakal di update 2 kali berturut-turut. Karena yang ke-6 itu sebenarnya udah nonton, tapi Gadget belum sempat bikin reviewnya, jadi ya udah belum sempat bikin karena ya kondisinya sekarang barang-barang udah pada dipindahin ke studio yang baru. Jadi tinggal nunggu aja updatean Gadget di studio baru seperti apa. Oke. Terus buat yang masih bertanya-tanya sebenarnya kalau Gadget ini kenapa nggak mau di kebelakangin ya, karena di belakangnya kurang menarik gitu. Dan waktu kemarin kan barang-barangnya itu full, jadi Gadget nggak bisa naro green screen di belakang gitu. Nah, jadi apa ya namanya? Sebenarnya tuh ini sekaligus Gadget mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Sobat Gadget sekalian, karena berkat kalian yang sering mampir di kontennya Gadget, meskipun nggak sampai satu video lebih dari 1000 view. Cuman ada juga dari antara kalian yang masukin donasi dan lain sebagainya, akhirnya Gadget bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Dan Gadget juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenapa sih sebenarnya kalau misalnya Gadget tuh ngelihat kamera tuh selalu gini nih untuk ke depan layar? Ada alasannya. Jadi kalian bisa lihat sebelum kita pindahin ya, seperti ini. Bentar. Oke. Nah, ini maksudnya layarnya Gadget tuh seperti ini.
Jadi ada dua, yang satu di atas, yang satunya di bawah. Nah, kenapa pakai TV? Karena Kak Zee nggak punya speaker. Jadi si speakernya itu Kak Zee masukinnya ke TV nih, ke otomatis ke TV supaya ada suaranya. Terus ditambah lagi pakai headset. Kalau buat mainan yang lagunya takut kena copyright, itu pakai headsetnya juga headset, bukan headset komputer ya, tapi headset HP. Ya begitulah. Terus untuk yang penasaran, sebenarnya kan waktu kemarin tuh selalu ngeliatin ini, itu arahnya sebenarnya ke sini. Ya untuk kemarin ada lacinya. Jadi di laci ini tuh ada sarung tangan kuning yang legendaris, itu pasti orang-orang pasti salah paham di situ terus, dan banyak yang bertanya, bang kenapa sih harus diarahin ke situ? Itu alasannya karena kalau Kak Zee diliatin ke belakang tuh, ini parah banget, apalagi ini bentuk catnya begini tuh, kurang bagus kan. Makanya Kak Zee diarahinnya ke arah muka dengan sangat terpaksa begitu. Oke, seperti begitulah. Jadi sekarang Kak Zee tinggal beres-beresin barang dan kita tinggal pindah ke studio yang baru. Dan ini terus terang aja, Kak Zee rekaman ini sekarang jam 4 pagi. Dan kemungkinan ya di tempat yang baru nanti kita bakalan pakai format rekaman yang baru, pakai green screen full. Terus juga tadi pengen ngeliatin sih waktu kemarin tuh kenapa nggak pakai green screen ya, karena ininya nih bagian sini ini sempit banget. Jadi kalau pakai green screen tuh si green screennya berombak dan kelihatannya jadi jelek banget. Dan bingung juga mau digantungin di mana. Jadi kalau sekarang sih udah lengkap, bisa pakai green screen. Terus juga kamar tidurnya pun dipisah. Jadi sekarang bisa tidur dengan nyenyak dan rekaman dengan selayaknya. Oke, but kembali lagi, thank you banget buat Sobat Kak Zee yang udah selalu mendukung. Dah, karena ini rekamannya pagi-pagi, jam 4, gak bisa terlalu semangat juga, ngomong juga masih kacau juga. Mending kita ganti dulu tempatnya. Oke. Sudah sampai di studio yang baru. Oke. Sekarang seperti kata Kak Zee ya, tadi kan kalian udah lihat itu rekamannya memang pas kemarin pas lagi pindah-pindah. Jadi sekarang Kak Zee rekaman pertama kali dengan layar yang hijau-hijau lagi. Dulu sudah pernah pakai layar yang hijau, pakai green screen. Karena akhirnya Kak Zee full pakai green screen lagi. Dan by the way, ini tuh sekarang di studionya yang baru punya Kak Zee ya. Ini berkat kalian juga. Dan Kak Zee masih curiga kayaknya memang anak-anak dari Seal Online. Nih, misi kalian mau lihat ada apa aja di sini? Sekarang kalian tidak akan menemukan benda-benda aneh di sebelah kanan, karena sebelah kanan kalian adalah pintu. Pintu-pintu. Terus nah, kalau yang masih kangen nyariin sarung tangan, sarung tangannya ada di sebelah sana. Kan waktu kemarin bentuknya itu kan sebelah kanan sini nih, sebelah kanan sini tembok. Dan sekarang full green screen. Terus yang mau lihat balik badannya nih, kita liatin ke belakang sini. Oke, okay. Kita putar dulu. Dan oke, okay. Ini tempat kerja Kak Zee yang baru. Dan sudah tuh ada tempat action figure. TV masih di atas by the way. Lampu. Terus sisa-sisa kemenangan. Oke. Dan ini studio yang baru. Pokoknya kalau TV kayaknya segini dulu, belum ada penambahan. Nanti rencananya supaya nggak nengadah ke atas nih leher, supaya nggak nengok-nengok ke atas lagi, rencananya Kak Zee bakal nambahin di sini ini nambahin layar. Jadi yang di atas tuh mungkin cuma buat nonton doang atau buat baca komen mungkin pas live streaming nanti ya kan.
Oke. Mari kita kembalikan ke wujud aslinya. Jadi, gimana? Ini setelah kita pindahan ya. Jadi guys sudah pindahan ke studio baru. Mungkin nanti bakalan pakai green screen ini. Jadi bisa di macam-macam mungkin. Ya, jadi kalau bisa main game Silo Online mungkin nantinya kasih bakal full bisa di tengah-tengah gitu kan, editingnya jadi lebih gampang, tidak ada tampilan yang belakang yang menakutkan mungkin. Karena sekarang sudah full dengan green screen, jadi latar belakang ya bisa diganti-ganti. Untuk sementara sih seperti itu dulu. Rencananya juga kasih mau beli lagi yang white screen atau yang black screen. Supaya apa ya, kalau misalnya lagi bosen aja tampilannya bisa biru doang, atau putih doang, atau hitam doang gitu kan. Oke. Jadi untuk yang sekarang, mungkin ini update di hari Sabtu tanggal 23 besok ya. Dan tanggal 24 nya kita sudah puasanya berakhir dan sudah minal aidin wal faidin Idul Fitri tanggal 24 nanti. Satu tahun di kontrakan yang kemarin, sekarang sudah pindah alhamdulillah dengan tempat yang lebih kondusif untuk rekaman. By the way, ini juga pakai peredam jadi suara nggak terlalu berisik banget gitu kan. Kalau misalnya kasih ngomong kencang-kencang juga nggak akan mengganggu juga. Dan ya sudahlah. Oh ya, sekalian informasi. Ini buat yang kemarin ikutan Ayo Dance giveaway punya KZ. Kayaknya KZ bakalan umuminnya telat banget. Jadi mohon maaf banget sebelumnya karena KZ waktu itu sibuk banget pindahan juga. Tapi tetap yang namanya giveaway, apalagi sudah dipublikasikan, pasti KZ bakal berikan giveaway-nya. Itu total ada 10.000 satu orang. Totalnya 50.000 di cash. Jadi kita bagi untuk 5 orang, 10 10 10. Dan kemungkinan giveaway-nya ada di hari Rabu. Kalau misalnya enggak sempat mungkin Sabtu depan. Oke. Okay? Terus juga untuk updatean KZ yang RT. Nah, untuk yang RT kemungkinan KZ juga bakalan digabungin episode 6. Kemarin juga udah nonton yang episode 7-nya. Kayaknya 6 sama 7 digabungin. Terus untuk yang 8-nya baru di hari Jumatnya. Seperti itu. Udah gitu masih banyak banget yang belum KZ update lagi. Seperti di Silver KZ Cosplay Room, itu juga KZ bakal telat. Harusnya minggu lalu, tapi KZ putuskan untuk rekaman di tempat yang baru ini. Yaitu tentang cosplay itu bisa dilakukan untuk siapa saja. Soalnya kemarin bahan-bahannya kan sudah lengkap, tinggal di rekam saja, terus tinggal editing. Dan kan saya harap sih bisa rekamannya maksimal. Jadi hari Minggu besok pas udah puasa selesai, pas udah lebaran, KZ bisa menghibur di jam 6 atau jam 7 malam mungkin ya. Semoga saja keburu editingnya juga. Oke, tetap doain KZ semoga semakin baik dalam penyampaian dalam YouTube. Kemudian semakin baik lagi fasilitasnya. Ini juga berkat sobat KZ yang mungkin main Silo Online ya. Karena di tempat yang Silo Online kemarin, KZ itu ada yang giveaway, ada yang donasi untuk apa sih namanya, untuk bikin konten Grabbit waktu itu ya. Terus masih ada juga yang donasi untuk, bukan Grabbit lagi teman-teman, oh Golden Chest juga, itu donasi kunci, jadi ngasih dalam bentuk RPS waktu itu. Makanya kenapa KZ bukan curiga juga, tapi ada kemungkinan ini anak-anak dari Seal Online Battlelist ini yang donasiin untuk KZ punya studio baru kayak gini. Thank you banget. Bukan berarti karena 2000 subscriber terus tiba-tiba KZ dapat
AdSense yang berlebih. Enggak, AdSense aja itu enggak sampai segininya gitu. Ini pure dari donasi. Jadi donasinya juga dia bilang tidak boleh di-share ke depan. Jadi ya sudah, Kaze menghargai aja. Terima kasih banyak udah bantu Kaze sampai sejauh ini. Kaze janji nanti untuk konten Seal Online akan segera di-upload lagi secepatnya. Jadi sekarang udah enak kan, kalau sudah green screen lengkap kayak gini, kasih bisa bikin bermacam-macam konten dengan editing yang maksimal. Pokoknya tungguin aja bahasan kasih berikutnya, jangan lewatin juga bahasan-bahasan kasih seperti Otak Kurung yang pasti bahas anime, terus juga TTS, Tell the Story of Seal Online. Kemudian ada juga Ayodance Area, bahasan khusus untuk Ayodance. Kemudian ada lagi Silver Kaze Cosplay Room, khusus untuk membahas tentang cosplay. Dan masih banyak lagi yang akan Kaze bahas sekitaran tentang hobi yang Kaze jalani. Oke, kita sudah sampai di ujung. Jadi rumah yang kemarin sudah banyak kenangannya. Itu pertama kali Kaze belajar editing yang macam-macam. Maksudnya editing untuk editan video tuh divariasi, belajar di sana. Kemudian belajar tata bicara yang baik dan benar itu juga dari rumah itu juga. Banyak banget kenangannya. Dan sekarang Kaze menginjakan kaki di lembaran baru. Dan semoga saja bisa semakin baik. Thank you atas dukungan semuanya. Kita akan bertemu lagi di bahasan Kaze berikutnya. Sampurasun minasan. Dadah semuanya. Thank you atas semua dukungan kalian ya. Dadah.